Salam sejahtera para pendengar. Apa khabar semua di sana? Saya Cikgu Wijin. Bersama dengan saya hari ini ada seorang pelajar. Mari kita minta pelajar memperkenalkan dirinya. Ya, nama silakan. Nama Azmi Haziq bin Mishal. Tinggal di Taman Bukit Angkasa, Pantai Dalam. Taman Bukit Angkasa, Pantai Dalam ya? Baik, Azmi, tahun ni Azmi tingkatan berapa ya? Tingkatan 5. Tahun ni tahun 2022. Azmi menjejak kaki di tingkatan 5. Right. Azmil menyertai program tuition rakan sejak bila ni? Sejak darjah 5. Darjah 5. Darjah 5 tu tahun 2016, betul tak? Betul. So, tahun 2016, sekarang tahun 2022. Okay. Now, Azmil daripada sekolah mana? SMK Bukit Bandaraya. SMK Bukit Bandaraya. Alright. Sekolah yang terkemuka juga, betul tak? Glamour juga sekolah tu. Alright. Now, Azmil. Azmil join darjah 5 di pusat masyarakat, kemudian meletakkan kaki pada darjah 6. Bersama dengan pusat masyarakat, Azmil telah pun menghadapi peperiksaan UPSR, betul? Okey. Boleh tak Azmil beritahu para pendengar bagaimana persediaan Azmil bersama dengan tuisyen rakan semasa darjah 6? Bagaimana pusat masyarakat telah pun membantu Azmil untuk menyediakan diri menghadapi peperiksaan UPSR? Saya tersyarakan sediakan macam nota-nota yang ringkas tapi banyak, and diorang bagi exam bulanan, which mean boleh test diri saya nak tahu sejauh mana kemampuan saya dalam subjek yang diambil lah, macam tu. Alright, jadi ada ujian bulanan. Ujian bulanan ni dapat membantu Azmil mengetahui di mana kedudukan Azmil, betul? Ya, betul. Okey, jadi apabila ujian bulanan ini diberikan kepada Azmil, ada tak ujian bulanan ini ditandakan ataupun just bagi ujian selepas itu tak ada apa-apa follow? Ditandakan. Ditandakan. Ya. Selepas itu dikembalikan kepada Azmil, ya. Iaitu para pelajar. Betul. Selepas itu ada tak soalan-soalan yang dapat salah itu dibincangkan? Bincang. Bincang lagi pula? Ya, itu dia para pendengar. Kita bagi ujian bulanan di masyarakat, kita menandakan kertas tersebut, selepas itu kita bincang pula. Jadi Azmil dapat kemampuan untuk menanya cikgu apa-apa yang tak faham. Ya, betul. Okey, apa manfaat yang Azmil terima daripada ini? Lepas bila dah tak faham tu, bila dapat menanyakan soalan dekat cikgu, so dah improve diri untuk nak selesaikan soalan yang tidak faham tu. So boleh buat dekat rumah, boleh dekat sekolah, nanti boleh ajar kawan-kawan, disebabkan belajar dari itu pusat masyarakat. Itu dia para pendengar. Kalau saya kata mungkin anda tak percaya, tapi ini apa yang kami lakukan di pusat masyarakat. Beri ujian, menanda kertas peperiksaan, pulangkan balik kepada para pelajar, kemudian kita bincang pula apa yang mereka tak faham. Jadi melalui ini kita dapat meneliti apa yang pelajar tak faham. Selepas tu masa bincang, kita boleh terangkan kepada mereka bagian-bagian yang mereka tak faham, dan pelajar boleh memperbaiki tahap pemahaman mereka. Lagi satu, apabila kita bincang, kita dapat memberitahu para pelajar cara untuk menyelesaikan soalan. Jadi ini kelebihan yang ada di pusat masyarakat. Selepas tu ada tak markah itu diberikan kepada ibu bapa? Ya, itu. Markah akan diberikan kepada ibu bapa setiap bulan. Jadi ibu bapa dapat memantau tahap persediaan anak mereka. Jam. Ini penting para ibu bapa, sebab kebiasaannya anda menghantar anak anda ke tuition, tapi anda tidak tahu di mana kedudukan anak anda. Tetapi di pusat tuition rakan, setiap bulan ujian diberikan dan markah diberikan kepada ibu bapa. Ibu bapa dapat ketahui di mana kedudukan anak mereka. Jadi ibu bapa dapat rasa lega ketahui di mana kedudukan anak mereka. Anak mereka ada belajar tak di tuition? Ada perkembangan tak? Ini sangat penting. Hanya ada di tuition rakan. Jadi ayah dan ibu gembira apabila mereka ketahui apa yang berlaku kepada Azmil di tuition rakan, betul tak? Betul. Sebab itu ayah dengan ibu sanggup untuk menghantar Azmil ke pusat tuition rakan, betul? Betul. Darjah 5, darjah 6 dan sekarang tingkatan 5 terus belajar, betul? Betul. Jadi tahap kepercayaan yang mereka ada pada pusat tuition rakan menyebabkan mereka terus menghantar Azmil ke tuition rakan, betul? Betul. Okey, Azmil, nak tanya pula, bagaimana keadaan di pusat tuition rakan, kaedah pembelajaran? Bolehkah terangkan kepada para pendengar? Kalau keadaan belajar tu macam senyap and tak bising. So
boleh fokus apa yang cikgu ajar macam tu. So keadaannya memang berdisiplin senyap, jadi dapat menumpukan perhatian. Ya, betul. Ya, ini memang tepat. Di itu sandakan, memang kami memastikan bahawa keadaannya senyap, pelajar dapat menumpukan perhatian. Cuba fikirkan, ada kadang-kadang di setengah-setengah pusat tuition, sungguh bising, pelajar tak dapat menumpukan perhatian. Satu lagi sebabnya di sini, mengapa keadaannya adalah senyap, sebab kita mengawal bilangan pelajar dalam kelas. Tak ramai yang kita benarkan dalam kelas. Betul tak, Azmi? Jadi ini dapat memberi suatu peluang kepada pelajar untuk menghubungkan tali persaudaraan ataupun hubungan dengan cikgu, sebab bilangan pelajar adalah kurang. Dan dapat pula menanya soalan, betul tak? Ya. Dan bagaimana cara pengajaran cikgu? Adakah cikgu-cikgu memudahkan mata pelajaran? Dapat terima tak dengan mudah? Ya, betul. Memang mudah nak terima and cepat. So, senanglah cara pembelajaran ni. Sebab cepat dengan senang nak faham. Berkesanlah cara pengajaran di syarakat? Ya, berkesan. Baik. Bagaimana dari segi nota pula yang diberikan di syarakat? Macam saya kata tadi, banyak and ringkas. Jadi nota memang diberikan, nota itu diringkaskan jadi mudah nak belajar dan faham, betul tak? Ya. Okey. Now, bagaimana tentang latihan? Adakah kejurnaan akan diberikan? Ya, memang akan ada. Kejurnaan diberikan, selepas tu boleh bawa balik apa-apa yang tak faham, boleh tanya. Ya, betul. Okey, adakah sekadar kita berikan latihan sahaja habis, ataupun Azmil juga dibimbing dari segi buku teks? Kalau dalam buku teks tu tak faham, boleh tanya tak di tuition akan? Itu pun boleh, para pendengar. Para pelajar boleh bawa soalan-soalan dalam buku teks dan boleh tanya dekat cikgu. Cikgu sanggup untuk menerangkan kepada para pelajar. Boleh tak buat soalan-soalan tambahan? Buku-buku ulang kaji sendiri. Lepas tu bawa dan tanya dekat cikgu. Ya, boleh. Itu pun diberikan galakan dan diberi ruang kepada pelajar untuk bawa dan tanya. Hebat ke? Hebat. Mungkin itu sebabnya Azmil terus belajar di tuition akan? Ya, betul. Ya. Okey, lagi satu. Cikgu nak tanya. Bagaimana tentang hubungan yang diwujudkan di antara cikgu dengan para pelajar di tuition akan? Umpamanya, kalau tak faham, boleh tak tanya berulang kali? Cikgu sanggup tak menerangkan kepada para pelajar? Ya, boleh. Sanggup lah. Dan yang paling ketara, setiap kali guru-guru di tuition akan memanggil nama seorang demi seorang, betul tak? Dan tanya sama ada faham atau tidak? Ya, betul. Sebab kadang-kadang para pelajar malu. Dia segan nak tanya. Tapi di tuition akan kita panggil satu demi satu para pelajar, dan mereka diberi peluang untuk menanya. Jadi pelajar rasa macam mereka mendapat suatu tumpuan peribadi. Betul tak? Betul. Dan pelajar sanggup untuk tanya kerana nama mereka dipanggil. Now, kebiasaannya kalau pergi dekat tuition lain, pelajar wujud ke tak wujud tidak diketahui oleh cikgu. Nama pelajar pun cikgu tidak ketahui. Betul tak? Betul. Tapi di tuition takkan setiap guru akan ketahui nama pelajar, dan nama pelajar dipanggil, pelajar diberi kelonggaran peluang untuk menanya pada cikgu, betul? Ya, betul. Apabila benda ini berlaku, macam mana perasaan Azmil belajar di tuition takkan di kelas? Rasa macam selesa lah, seolah-olah macam belajar sendiri. Macam dapat tumpuan peribadi? Ya. Macam tuition peribadi? Ya, betul. Selepas itu rasa gembira kerana seronok belajar kerana cikgu sanggup untuk memberikan tumpuan. Seolah-olah macam kehadiran Azmil diberi perhatian. Ya, betul. Rasa seronok, betul tak? Seronok. Sebab Azmil penting untuk kami di tuition akan. Right? Ya. Okey. Now, kalau cikgu tanya secara ringkas, apa tiga perkara yang Azmil suka di tuition akan yang menjadikan Azmil terus belajar di tuition akan daripada darjah 5 sekarang tingkatan 5? Satu, cara mengajar sebab laju dan ringkas. Yang kedua, melibatkan nota diorang ni ringkas lah, ringkas yang senang nak faham. Yang ketiga, mungkin jumpa cikgu. Cikgu mungkin seronok. Ya. Okey. Laju tu maksud Azmil, suatu topik itu dijadikan sungguh mudah. Maksudnya, kalau katakan topik itu besar, cikgu sanggup untuk menjadikannya simple dan dibawa kepada perhatian para pelajar. Ya, betul. Alright, itu dia para pendengar. Jadi ini sebenarnya apa yang kami lakukan di tuition rakan. Di tuition rakan,
kami mempunyai satu sistem pembelajaran yang cukup berkesan, yaitu sistem bulanan, pemeriksaan bulanan, sistem pemeriksaan bulanan, nota ringkas yang diberikan, cara penyampaian cikgu-cikgu yang mudah dan berkesan. Kemudian para pelajar diberikan tumpuan peribadi, malah mereka diberikan karangan dan juga esei. Mereka buat, selepas itu hantar kepada cikgu, cikgu akan menanda. Dan banyak lagi, termasuk motivasi juga diberikan kepada para pelajar dari masa ke semasa. Dan tuition akan berdaftar di bawah Kementerian Pendidikan. Jadi kita ikut silibus terkini. Ingat para pendengar, tuition akan bukan satu tuition yang baru. Kita sudah pun beroperasi selama 24 tahun. Banyak pengalaman yang ada pada tuition akan dalam membimbing para pelajar ke arah mencapai kejayaan dalam pemeriksaan mereka. Kami mempunyai track record yang memang kukuh. Ramai pelajar, pelajar yang lemah datang ke pusat disyarakan dan telah menampakkan peningkatan pada diri mereka. Nah, di sini ada cikgu nak tanya. Masa dah jadi Mak Azmil, masuk ke disyarakan, bagaimana keadaan Azmil? Lemah ataupun baik? Time tu memang lemah lah. Bila masuk disyarakan, slowly improve lah. Improve ya? So, masa dah jana, boleh sampai dapat keputusan yang memberangsangkan, betul? Ya, betul. Jadi rasa puas hati lah. Ha, puas hati. Puas hati. Ibu bapa pun rasa gembira kerana hantar ke tuition akan nampak peningkatan. Ya, betul. Jadi mereka pun sanggup untuk terus menghantar kerana boleh nampak peningkatan pada Azmil, betul? Betul. Azmil pun dapat keyakinan kerana tuition akan dapat membimbing Azmil. Ya, betul. Jadi itu sebabnya mengapa ramai ibu bapa percaya dan yakin terhadap tuition akan. Memang di tuition akan kami mempunyai sekumpulan cikgu yang memang cukup berdedikasi dan sanggup untuk membimbing pelajar, mengajar mereka sampai mereka boleh faham. Pelajar diberi peluang untuk tanya dan tanya dan tanya. Cikgu sanggup untuk menerangkan sampai mereka faham. Dan yang pastinya menampakkan peningkatan pada para pelajar. Para pendengar, kalau cikgu kata benda-benda ini, anda mungkin tak percaya. Tapi pelajar sendiri yang memberitahu apa yang Azmil di sini rasa apabila belajar di tuition rakan. Ini memang adalah hakikat. Ini apa yang dilakukan di tuition rakan. Boleh itu. Kalau ada para pelajar di luar di sana ataupun para ibu bapa, anda mempunyai anak, tidak ketahui apa yang dapat dilakukan. Mungkin anak anda menghadapi masalah dalam pembelajaran mereka. Mereka tak dapat faham mata pelajaran. Mereka dalam kumpulan pelajar yang lemah, yang gagal, jangan risau, jangan putus asa. Hantar dekat pusat disyarakan. Selepas tu tengok sendiri apa yang cikgu kata betul ataupun tidak. Kerana anda sendiri apabila datang ke sini boleh merasakan first hand. Anda dapat melihat dengan sendiri apa yang Azmil kata adalah benar ataupun tidak. Ya, semua ini merupakan apa yang pelajar akan merasakan di tuition rakan. Tolong, jangan sekali-kali putus asa. Datang ke pusat tuition rakan, tengok peningkatan yang akan berlaku pada diri anda. Hubungi kami serta-merta di talian 012-680-5900 ataupun layari laman sesawang kami di www.rakan.edu.my ataupun add kami di Facebook Pusat Disyen Rakan atau Instagram Pusat Disyen Rakan. Sekian, terima kasih.